Dari kabar razia makanan minuman, di Surabaya, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan temukan makanan kaleng dalam kondisi rusak dalam razia makanan dan minuman di sejumlah supermarket. Sementara di Blitar, razia petugas temukan berbagai menu takjil yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks dan pewarna pakaian. Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Surabaya Kamis siang mendatangi sejumlah supermarket yang berada di Jalan Klampis Jaya, Surabaya. Satu persatu makanan dan minuman yang dipajang di dalam supermarket diperiksa petugas. Selain makanan yang berada di dalam kardus, petugas juga memeriksa makanan dalam kaleng. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah makanan berkaleng dalam kondisi rusak dan melarang supermarket menjual makanan tersebut. Sejauh ini belum ada ketemuan terkait dengan kadaluarsa ataupun pelanggaran lainnya ya. Untuk ini kita sudah lakukan ke enam lokasi keenam ini belum diketemukan adanya pelanggaran tersebut. Sementara di Blitar, razia serupa menemukan sejumlah menu takjil berbuka mengandung bahan berbahaya seperti boraks dan pewarna pakaian. Berbagai menu takjil ini dijajakan dalam pusat pasar tumpah bulan Ramadan di Jalan Protokol Kota Blitar. Petugas mengambil beberapa sampel makanan dan minuman yang dijual para pedagang. Dari sampel yang didapatkan itu, kemudian diuji lab dan positif terdapat kandungan berbahaya bagi kesehatan. Hasil sementara adalah memang ada dugaan positif mengandung rodamin B pada stenol ya, dan juga pada kleret ya, dan satu lagi adalah positif borak pada kerupuk kedelai. Sejumlah pedagang mengaku tidak tahu bahwa ada kandungan zat berbahaya dalam menu yang mereka jual. Iya, setuju. Satu sudah dua kali ini. Tapi tetap aman. Karena dalam satu sisi itu saya tuh bisa untuk kita tuh ambil yang aman lah buat konsumen. Sidak serupa akan terus dilakukan agar selama Ramadan ini makanan dan minuman yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Yanuar Komarudin, Yusuf Yunofianto, Surabaya, Blitar.